Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bunda Family. Hari ini Bunda mau makan mie, guys. Pengen makan mie. Pedes-pedes enak nih. Semoga saudara-saudara Bunda yang ada di luar sana tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Sebelum kita makan, kita selawat dulu yuk. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa hdiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Udah lapar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana amin. Yuk kita makan. Kelamaan nanti minyak keburu dingin. Tuh guys. Tuh. Mantep, udah mantep. Kita kasih cabai bubuk. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saus sambal, ada bakso, ada sawi hijau, Bismillahirrahmanirrahim. Cobain kuahnya dulu guys. Makan. Oh, pedes. Ini rasanya pedas banget guys. Ini tadi Bunda masak mie Korea, mie Singapura. Rasanya kayak gimana ya mie Singapura tuh? Dia ada bubuk creamernya. Kayak rasa-rasa apa ya? Tahu ini enggak? Apa sih namanya? Apa ya? Lupa. Kecombrong. Kecombrong. Rasa kayak kecombrong gitu, bunga kecombrong. Apalagi ya namanya selain kecombrong ya.
berasa creamernya gitu, kayak santan gitu. Bang Bombay guys, vitamin. Kuahnya kental, guys. Kental banget tuh. Udah lama gak makan mie. Jadi hari ini bunda pengen makan. Makan mie. Telur guys. Bawang bombay ini vitamin C-nya tinggi, guys. Hari ini nggak ada lalapan. Pedasnya nampol.
Mantap. Halo. Nggak kasih minum, guys, pedes. Oke, guys, mie-nya sudah habis, kerupuknya udah kosong. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oh ya, yang kenyangan bagi saudara bunda yang kena musibah, semoga diberikan kesabaran, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan diangkat penyakitnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.